Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada pertanyaan Ustaz, dalam Al-Qur'an apakah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi setiap putra mendang yang katanya kubut akan dibalas oleh Allah. Bukannya budget ataupun buat bro. Yang jadi pertanyaan Ustaz, ketika orang kagak taubat, bukuh buat yang broknya tetap gebi balasan ataupun akan disampuh oleh Allah? Mungkin demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia semua ada balasannya masing-masing sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apabila baik, maka baik pula balasan. Apabila buruk, maka buruk pula balasannya. Maka setiap yang namanya balasan tergantung kepada perbuatannya. Apabila perbuatan masih kekal, artinya masih terhitung untuk mendapatkan balasan sampai yaumil qiyamah, barulah balasan itu didapati. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Iga tanya wan nataku buat God, tapi buat Godnya kan terhapus. Kenapa terhapus buat Godnya menjadi milik iga tanya? Karena kan tercatat di dalam buku tambu orang lain. Di dalam buku tambu iga tanya terhapus. Kamu minah kebaikan tersebut. Dua God aja umrah, 8 masjid dapat God. Tetapi pahala umrah, pahala membangun masjid sudah berpindah dalam catatan buku orang lain. Kenapa? Di antaranya karena kezaliman. Tatuduh gob zina, tatuduh gob cumu-cumu, tatuduh gob munaw, tatuduh gob mendi. Tapajuh harta urangnya, tak fitnah urangnya, tak upat urangnya. Sehingga amal ibadah si A ini Allah pindahkan kepada si B yang dia zalimi. Makanya ada sebahagian manusia kelak di akhirat hirun. Ya Allah, saya tidak pernah umrah, ya Allah. Kejawab li Allah, nyan umrah si pulin lonjok ke kata. Karena si pulin sabi-sabi difitnah kata. Ya Allah, lon hantong pernah lon bangun masjid. Jangankan lon bangun masjid, memu sedekah pi hantong. Karena gok sabi-sabi lon ulun terima sedekah. Nyan wakaf si pulin lonjok ke kata. Karena si pulin senantiasa diupat kata. Ketika catatan kebaikan itu tidak ada lagi di dalam rapor hak kita, maka tidak ada balasan kebaikan. Begitu pula keburukan. Ketika catatan keburukan sudah dihapus dengan sebab kita bertaubat kepada Allah. Karena taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kejahatan kemaksiatan tersebut dihapus. Karena sudah dihapus, tidak lagi tercatat di dalam buku rapor kita, pun dianya tidak ada lagi balasan. Kebaikan demikian, keburukan juga sama. Kapan kita mendapatkan balasan, baik kebaikan atau keburukan? Selama masih tercatat di dalam buku rapor kita. Wadah di akhirat rupanya di dalam sijalat. Ku makna sijalat? Rapor catatan amalan. Baik si jalat yang God ataupun si jalat yang bruk. Mendengar catatan tersebut, hanali yang bruk kan terhapus. Bahkan buku-buku rapor hanali gebi. Bahkan hanali gebi buku rapor, kapan terhapus ke puri ajo. Yang nali kita si jalat kebaikan, rapor-rapor kebaikan. Maka azab hanali terbebas kita daripada azab. Kenapa terbebas? Karena sudah dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang terhapus, tidak ada lagi balasan. Baik itu kebaikan atau keburukan. Wallahu a'lam bishawab.